Saya akan kenalkan selebriti pada minggu ini. Saya suka sangat. Memang bila masuk je tadi, memang kita punya pendapat memang sama. Let it go. Bye, kasih. Macam mana nak jadikan anak saya bergaya dengan pakaian baby kita? Cantik tak? Ni suka merah. Hei, dah 15 minit kau pilih baju. Siapa ni? Suka tak? T-shirt ni. 3, 2, 1. Apa dia? Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Anda bersama saya Syarifah Syahira dalam rancangan Fashionista Manja Baby Kiko dan Kiko di musim yang ketiga ini. Dibawakan khas oleh Baby Kiko dan Kiko. Okeylah, seronoknya. Tak sabar nak tengok anak-anak kita ni kan meragakan pakaian-pakaian yang comel dekat Kiko dan Baby Kiko ni kan. Dengan telatah, ya Allah, macam-macam kerenah. Kalau tak sabar, kenalah tunggu bersama saya Syarifah Syahira ni. Tapi nak beritahu juga, jangan lupa tu, setiap minggu kita ada tema. Nak tahu apa tema dia? Kenalah tunggu. Baiklah pada penonton semua, untuk pengetahuan anda yang baru saja menonton rancangan ini, kita ada 12 kumpulan yang akan bersaing untuk merebut gelaran juara. Baiklah, setiap episod kita ada 2 kumpulan dan juga ada 2 kategori berbeza, iaitu Baby Kiko daripada umur 6 bulan sehingga 3 tahun dan juga Kiko daripada umur 4 tahun sehinggalah 12 tahun. Dan juga setiap kumpulan ditemani oleh penjaga. Baiklah, kita jangan buang masa lagi. Kita bersama dengan 2 kumpulan pada minggu ini. Di sebelah kanan saya, kumpulan... Meletup! Wih, nyaringnya suara. Itu baru nak kata nama kumpulan. Tagline-nya? Mantap, Bik! Pitching tinggi. Nama siapa? Rafzan. Rafzan, ni anaknya. Berapa tahun? Tiga. Cuka tipu. 3 tahun. Nama saya tengok. Semua penonton nak tengok. Nama apa? Kasih. Kasih besar esok nak jadi apa? Asih. Sudah. Dah fikir habis dah? Okey, nama apa? Dayang Elisha. Dayang Elisha dah ajar berapa sekarang? Ajar 2. Ni anak? Tak, anak buah. Anak buah. Patut macam buah strawberry, comel. Okey. Kumpulan Meletup akan bersaing dengan kumpulan... Evelina Awesome. Tagline-nya nama apa? Awesome. Awesome. Okey, namanya? Yuslina Wati. Wah, adik Yus ya. Ni anak ni. Apa ya, namanya? Dia Ibnu Sina. Dah berapa tahun ni? 11 bulan. 11 bulan baru. Dia nak turun, dia nak turun. Okey, Tomel mata besar, bersinar-sinar matanya. Dan ni anak juga? Ya, ni anak sulung. Nama apa? Yasmin Maisara. Dah berapa Yasmin? Comel lah Yasmin ni. Okeylah, mereka ni akan bersaing dan minggu ni kita ada tema. Nak tahu tema dia apa? Tema dia chic and elegant. Baiklah, sebelum kita mulakan di pusingan ini, apa kata kita saksikan yang bakal dibawa pulang oleh juara kita musim kali ini? Itu dia hadiah yang bakal juara menangi di musim kali ini. Tugasan demi tugasan, memang macam-macam segmen pusingan kita ada. Dan juga bukan sahaja RM5,000 tu, kita ada RM10,000 untuk Facebook. Jadi suruhlah kawan-kawan klik like ya dan follow Facebook Kiko, dan penonton juga boleh klik like dalam masa seminggu kami akan berikan. Okey, sudah bersedia? Saya akan kenalkan selebriti pada minggu ini. Saya suka sangat. Merupakan seorang pelakon, pengacara yang sangat peta dan seorang usahawan. Kita beri tepukan kepada... Sazi Falak. Yeah. Woo. Hai. Wow. Hai. Apa khabar? Tomel, mama. Hello. Dia nak perempuan, dia geramlah tengok anak lelaki. Ya, kita nak boy. Ya Allah, tu dulu kembar eh. Kembar. Lepas ni triplet. InsyaAllah. Manalah tahu. Bukan senang ke nak jaga kembar. Kita nak cuba pula macam mana nak jagakan seorang anak. Tapi Sazi sekarang sibuk dengan... Sibuk dengan masih lagi mengacara, pelakon tak sangat, tengoklah dulu. And then tapi saya juga sibuk dengan bisnes, itu streetfashioncare.com lah, saya ada online shop. Sazi memang pakar dalam bidang fashion. Lepas ni kita tak sabar tengok Sazi pilih apa. Iaitu tema dia chic and elegant. Okey. Ni chic elegant lagi ni? Yelah. Kenalah ikut tema. Okey. Alright. Kita ada 30 minit. Dan kita bermula daripada 3, 2, 1. Silakan Sazi. Dan 2 peserta ni. Jom. Tengok. Sini. Ibnu Sina. Okeylah, kau.
bila host kita sebut Cik and Elegant, first sekali saya terfikir pasal colour lah. Colour hitam, putih, kelabu. Cantik tak? Dia suka merah. Dan saya terfikir nak jadikan, macam mana nak jadikan anak saya bergaya dengan pakaian baby Kiko. Ini ada saiz, tak ada? Oh, ni je ada. Eh, jom ini! Syirah sibuk pasal tema Chic and Elegant tu. Kak dah terfikir pasal sebab dua orang kan, satu Kiko dengan baby Kiko. Oh, mungkin nak kena separatekan mana satu yang chic, mana satu yang elegant. Apa kata kita ambil ni sebab ada pink. Kalau kasut pink, tak apa, dah ada pink dah. Dah ada pink. Nak kasut tu ke? Jadi akak pilih kasih chic. Bang-bang ni igramnya. Aduh, kita black and white lah. Black and white lah, sebab chic and elegant. Jarang kan, kalau boy, dia pakai biru, apa. Bila Syirah cakap chic and elegant, untuk budak-budak ni macam, alamak, apa chic and elegant kan? Sebab biasanya kalau kita nak dress up anak-anak kita, kita buat dalam kalau apa tema cute, pink ke. Saya terus fikir Parisian, darling, okey? Ini cantik. Ini lagi cantik, darling. Okey, nah. Kita boleh try shorts. Dia selalu pakai shorts. Okey. Sebab dia pun... Yang kelakarnya, Saizi pun pakai hitam putih dan orang Perancis ni suka pakai hitam putih. Jadi, dengan secara tak langsung terpilih pula hitam putih untuk dua-dua, untuk Ibnu Sina dan juga untuk Kasih. Itu tak lawa, eh? Kasut mana? Boleh? Kasut? Kasut saya rasa semua sesuai. Saizi tadi memang dia membantu 100% sebabnya memang dia dalam bidang fashion. Jadi memang bila masuk je tadi memang kita punya pendapat memang sama. Boleh? Boleh. Okey. Saya tengok Kasih ni dia macam happy lelaki je. Dan dia senyum je. Dan yang saya rasa dengan dia ni memang senang sangat. Yang ni ke? Black and white kan? Aha. Ini large. Large. Boleh. Boleh rasa mana? Boleh. Suka tak? Suka tak? Suka topi. Itu dia. Wah, cantik memang cik-cik-cik. Hei, geramnya. Cik-cik-cik. Dengan Ibnu Sina ni sebab dia muda lagi, mungkin sebab dia baru 11 bulan. Dia memang pun happy juga lelaki juga. Dan handsome, mata bulat, geram sangat. geramnya. Mana? Tunjuk. Tunjuk. Mana yang putih tu? Ambil je. Tak apa. Ambil je. Okey. Rasa kalau sorry. Pakai ni okey tak? Kalau pakai... Let it go. Bye, Kasih. Kasih. Tweet. Okey, relok. Ha? Ini dengan... Ini. Kan? Oh, ini sama dress. Pada saya, baby Kiko dia memang... pakaian ni memang mengikut tema, memenuhi lah tema Chic Elegant. Sebab tadi pun saya macam rambang mata lah, sebab banyak sangat pakaian yang saya nak suruh baby saya pakai. Tapi saya terpaksa pilih satu je. Macam Bruno Mars. Bruno Mars. Kasih. Tengok. Wah, Mami. Kita keluar. Tengok. Oh, ya Allah, comelnya. Mami. Mak dia pun sekali comel. Yang Perancis mana ni? Wah, okey. The next. Anak Ibnu, okey. Memang dia tukarnya okay. Ibnu jadi Fonzor. Yeah, wait. Tengok tu. Mereka fashion ya, bila dia nak pakaikan baju, tengok nampak sungguh-sungguh. Sazi, wait, tak boleh lagi. Oh, belum. Sikit lagi. Bangai ibu ke? Suka make up ni. Kasih ni memang dia jenis memang suka cantik-cantik. Bila tanya je besar nak jadi apa, mesti nak jadi artis. Jadi bila apa-apa semua selalunya baju ke apa ke memang dia tentukan sendiri. Dah ready dah? Boleh dah. Tak tengok? Apa jadi? Budak handsome ni. Mana dia? Ni. Anak handsome ya? Awak. Ibu bersinar-sinar masa ni. Bila saya nampak final look Kasih dengan Ibnu Sina, saya rasa cukup puas hati. Sebab dan secara tiba bila saya tengok the final look, alamak sama pula hitam putih. But I like the look. Dan macam dengan Kasih, she ada accessories dengan dia punya topi. Sama juga dengan Ibnu Sina, dia ada accessories. Dan saya rasa walaupun color dia nampak sama, tapi style mereka tetap lain juga. Of course, lainlah sebab satu budak boy, satu girl. Kasih dah cantik, dia malulah. Mananya Sazi? Dan juga Ibnu Sina. Ha, make up dah tengok mana handsome dia. Handsome dia dah.
Macam mana boleh sesaat terus tidur? Agaknya bulu tu macam dia gentel-gentel terus tidur eh. Oh, lah ngantuk sangat. Nap time. Okey, Saji pandai lah awak buat tema dia memang tu dia pre fashion memang kena tahu benda ni semua. Terror. Tak tahulah kalau kena ke tak, insya-Allah kena lah. Good luck, all the best. Juri okey lah, juri. Macam mana pun terima kasih kita ucapkan pada Saji lah kerana menggaikan diorang ni cantik comel. Kita berehat dulu. Kita berjumpa selepas ni. Saya nak wish kumpulan Meletup dan kumpulan Ibnu Sina awesome. All the best, good luck dan semoga berjaya. Mereka akan dijaga, ditemani oleh seorang selebriti yang sangat comel. Merupakan seorang pelakon cilik iaitu adik. Kotak-kotak. Ha, selamat kembali dalam rancangan Fashionista Manja Baby Kiko dan Kiko di musim yang ketiga ini dibawakan khas oleh Baby Kiko dan Kiko. Ha, tadi dah di pusingan pertama kita dah tengok anak-anak kecil kita ni kan pakai memperagakan pakaian Baby Kiko comelnya. Geram, dah lama tak ada baby kat rumah. Kita di pusingan yang kedua pula, Kiko dengan temanya chic dan elegan. Tapi sebelum tu nak bagi tahu juga kita ada juri profesional akan menilai pakaian mereka ha dengan ikut tema masing-masing. Dan minggu ni kita seperti biasa juri tetap kita ada seorang pelakon memang kata ikon fashion comel iaitu Nasha Aziz. Dan juga seorang pereka fashion yang sangat handsome ha iaitu Jovin Mendagi. Baiklah, kita di pusingan yang kedua iaitu Kiko bersama saya kumpulan Meletup. Ya, apa tagline dia? Mantap, Beb. Itu. Nama apa? Dania Erisha. Berapa dah umur? 8. Dah ada jadual. Habis saya nak jadi apa? Nak jadi cikgu. Cikgu apa? Cikgu bahasa English. Bahasa English. Okey. Kumpulan Meletup akan bersaing dengan kumpulan Ibnu Sinar Awesome. Apa tagline dia? Awesome. Itu awesome. Awesome sangat. Nama apa? Yasmin Maisara. Oh, sedapnya nama. Umur berapa tahun? 7. Suka pergi sekolah? Suka. Saya nak jadi apa? Doktor. Gitu, doktor apa? Kanak-kanak. Okeylah. Dia seronok tak sama tengok dia mereka menggaikan pakaian Kiko ini. Tapi mereka akan dijaga, ditemani oleh seorang selebriti yang sangat comel. Merupakan seorang pelakon cilik iaitu adik Elnisa. Ya Allah, comelnya. Gitu. Hai. Hai, apa khabar? Dah sama, nak sama tinggi dengan aunty dah. Sekarang tingkatan? 1. Sekolah mana? SMK SG 13. Wah, gitu. Suka berlakon juga, eh? Dari umur dah berapa tahun dah berlakon? Start iklan dah 3 tahun. Wow, daripada 3 tahun sampai sekarang. Yes. Oh, gitu. Memang berbakatlah dalam TV dia tu. Okey, sekarang ni adik Elisa kena tolong diorang pilihkan pakaian dengan temanya chic dan elegant. Okey, dekat sebelah sana ya. Okey, orang kata biasalah kena tolong betul-betul sebab nak menang RM15,000 ni. Okey, dah bersedia dah? Dah. Boleh? Kita ada 30 minit. Kita bermula. 3, 2, 1. Mula! Alright. Jom. Aunty pun nak tengok lah. Aunty pun awesome. Bila masuk je tema chic and elegant, Elle teringatkan macam gown mesti macam kena ada lace ataupun colour hitam dengan merah. T-shirt pula mesti macam colour macam pink ataupun purple ke. Okey. Yang ni suka tak? T-shirt ni. Besar sangat ni. Ni ni cantik. Yang batu. Dah siap ke? Dah. Susah ke senang? Senang je. No comment. Okey. Siapa yang pilih baju tu tadi? Saya. Okey. Lepas ni tunggu Min pula. Suka tak? Okey, pergi shopping cepat. Pilih baju. Okey. Okey, Min. Jom sekarang kita ambil accessories. Min, pakai tudung Min boleh je letak kat atas. Cantik kan? Dah 15 minit dia pilih baju. Siapa ni? Dah siap ke belum? Min rasa Min nak pakai yang mana dulu? Yang ni dress ni nanti Min pakai ni kat atas. Kasut pakai dengan kasut merah ni. Ataupun Min nak pakai jeans ni, sepit ni, baju ni dengan kasut hitam ni. Mana dulu? Yang ni dulu. Ya, nak yang ni dulu. Okey. Min, ni Min nak pakai dengan kasut merah atau kasut hitam? Hitam. Elnisa! Mai tukar baju. Dah siap. Mai keluar. Mai dah siap ke? Oh, dah pilih dah? Okay. Wow, comelnya Cik elegan sangat. Okey, sekarang Adik Min pula salin baju, okay. Ya. Min boleh pakai baju kat dalam. Pakai ni dulu, baru pakai gaun, okey?
Okey, ni cukup. Okey. Alright. Kita tengok. Boleh? Okey, sekarang ni awak pula make up, okey? Kita make up macam cikgu boleh? Kita cikgu macam mana? Macam itulah. Boleh. Cuba tengok kat Cimin. Cantik tak? Okey. Oi. Saya pun dah siap. Okey. Alright. Okey. Okey, jom kita make up. Okey, Yasmin duduk sini. Letak semua tempat. Sani budak. Bila dah tengok hasil dengan apa yang El dah buat dekat Dania dengan Yasmin, El puas hati. And diorang sporting tadi, diorang pilih baju semua macam ya, yeah, okey. Hasil Dania tadi memuaskan hati agak. Saya suka dia punya pilihan pakaian, dia punya aksesori. Okey, cantik. Okey. Mana nanti Syirah ni dah lama dah. Okey, kita kira sampai satu, eh. Lima sampai satu. Okey. Lima, empat, tiga, dua, satu. Apa dia, apa dia? Hei! Lo dah siap, dah habis ke masuk? Dah. Cepatnya masuk berjalan. Baru nak pilih tengok baju untuk dia orang ni. Wah, cantiknya. Suka tak? Suka. Hei, seronok. Suka-suka juga. Tapi kita kena tanya. Komen diri nanti sebentar lagi tak sabar kan? Jadi kita berehat dulu. Kita jumpa lepas ni. Bye. Thank you, Anissa. Jadi saya rasa ini sangat organik, sangat harmoni dan sangat fresh. Satu gabungan chic and elegant yang paling kira macam semua. Hai, selamat kembali dalam rancangan Fashionista Manja Baby Kiko dan Kiko. Kenapa saya duduk sini ni? Adalah rahsia. Dua tugasan dah selesai, tinggal hanya lagi satu tugasan. Nak tahu apa dia? Senyum-senyum, kita ambil gambar, kecekat. Boy comelnya dia, iaitu sesi bergambar. Itulah dia macam mana kalau dia ambil gambar. Nangis ke, senyum ke, tak tahulah. Dah tak sabar dengar dua juri kita beri komen tema chic and elegant. Kita bersama dengan Nasha. Apa komen Nasha tentang kumpulan meletop? Pada dasarnya, untuk kategori chic and elegant tu, pemilihan size adalah sangat penting. Jadi, well-fitting, fit the body adalah kesempurnaan untuk elegan. Maksud chic dia, kalau dalam bahasa Inggeris dia... Saya sebut chic, rupanya chic. Chic, chic. Chic tu maksudnya dia macam genit. So, apa yang dimaksudkan dengan tema minggu ini ialah chic elegan, bermaksud elegan and yet playful. Ya. Yeah. Oh. Adik kasih, pada saya, tadi saya katakan elegan harus bersesuaian dengan saiz. Di sini memang saiz bertepatan, bersesuaian untuk lokasi. Tetapi kerana styling untuk chic-nya dah overshadow, dah berlebihan dengan elegan. Jadi elegannya dah nampak kurang di sini. Saya rasa memang cukup chic. Ya. Elegannya memang tak ada langsung. Oh. Patut apa yang patut dibuang? Patut dibuang mungkin aksesori di tangan lah sikit. This is very sexy. This is very sexy fala. Sexy fala sangat. Mini sexy. Sexy mungkin lupa tangan dia panjang. Tangan budak kening kecil. Kan? So, dia letak gelang sampai 3 step tu memang too much lah untuk budak kecil dia kan. Tapi kalau untuk sexy, okey. Tapi overall, it looks fun. It looks very cute. Yeah? Saya suka sangat little black dress ni. Di sini pemilihan dressnya sangat bersesuaian dan bertepatan untuk Dania. Tetapi bila kita kata tadi kita nak gabungkan dengan chic. Di sini tak ada chicnya kerana rambut adik Dania tidak menepati. Jadi kekurangan kreativitinya di sini adalah kepada chic pula. Okey, adik Nur Kasih dan Dania merupakan satu gabungan chic and
elegan yang paling kira macam sempurna. Tapi mereka tidak secara individu, mereka tidak chic elegan. Tapi mereka ialah chic elegan. Tadi yang pada adik Nur Kasin ni terlalu banyak chicnya pula. Dah tak ada elegannya. Yang pada kakaknya dah ada. Tapi chicnya pula tak ada. Jadi macam mana ni? Adik Ibnu Sina, dan juga Yasmin. Yasmin. So apa yang saya nampak di atas adik Ibnu, yang penting dia kemas, saya nampak elegan, nampak clean. Chic dia tak ada. Mungkin sepatutnya kalau letak pakai topi yang ada start-start tu dah ada. Tapi saya nampak ada. Dia buka kan. Dia nak point dia juga. Ibnu nak point juga. So dia adalah. Dia punya chic dia ada, elegan dia ada. Okey, pemilihan color dia dah memang bersesuaian dengan elegan. Cuma kalau kita kemaskan lagi dengan button. Kita kemaskan lagi button, kita dah nampak kategori elegan tu dah perfect. Adik Yasmin, saya rasa she is very elegant. She is very elegant. So I think this group have portrayed a good combination of chic and elegant. Dia macam comel lah. Kena kepada mereka. Pemilihan dressnya dah cukup perfect, dah cukup sempurna sangat. Dan saya nampak kemungkinan shape-nya di sini, walaupun sikit tidak ada tidak ada styling pada rambut, tetapi aksesoris bunga rose ni boleh nampakkan kepada shape juga. Ribbon tu pun boleh nampak pada shape. Jadi saya rasa ini sangat organik, sangat harmoni, sangat fresh. Satu kreativiti yang kita nampak elegant shape tapi bertudung. So saya rasa this is very organic. Organik. Bukan makanan saja. Belum tahap keracunan lagi. Maknanya tak ada siapa-siapa buat lagi ni macam tu. Okey, begitu komennya, seronok dengan komen-komen juri kita. Jadi sekarang juri bolehlah isikan markah dalam borang itu. Tak tahu siapakah yang akan juara di musim ini. Dalam minggu ni, kumpulan terbaik yang mengikut tema, iaitu tema chic dan elegant, adalah kumpulan Ibnu Sina. Nampak tu. Adakah mereka pilihan anda? Bagi penonton di rumah, jangan lupa like kumpulan kegemaran anda di Facebook Kiko. Okey? Dah like. 3 kali. Aku like. Kalau nak menang RM10,000 ni, suruh kawan-kawan klik like Facebook Kiko ataupun anda penonton di rumah. Jangan lupa klik like. Kalau dapat undian terbanyak, mereka akan menangis RM10,000. Kita pun dah di hujung rancangan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa untuk mengundingi kami meletup di Facebook Kiko dalam Fashionista Manja Baby Kiko dan Kiko musim ketiga hanya di saluran Astoria 104. Jangan lupa untuk mengundi kami Ibnu Sina Awesome di Facebook Kiko dalam Fashionista Manja Baby Kiko dan Kiko musim ketiga hanya di saluran Astoria 104.